Gak mau semuanya, kembali lagi bersama gue di game yang lainnya. Dan pada kali ini gue mainin lagi Call of Duty Mobile-nya. Ini kenapa gue ketawa sambil sedih pak sebenarnya. Jadi gue tadi itu udah main, gue rekam lah istilahnya gitu. Ya main 2 match gitu kan. Nih buktinya tadi pak. Ini sekarang jam 21.31 tanggal 31. Terus di sini gue kan tadi udah main tuh ya. Tuh tanggal 31 udah 2 kali tuh tadi main tuh, yang tadi awalnya 21.13 sama 21.19 gue udah main bari kok, cuman audionya gue enggak tahu ini pakai headset yang ini pas, soalnya headset gue yang satu lagi rusak gitu. Jadi di sini gue tadi tuh awal-awal tuh ya gue tuh ngerek ya, karena gue pengen dapetin si ini pak nih apa, nah si skin Cordite Royal Flush ini. Dan gue udah dapetin di itu video gitu, menang tuh 2 match pak, MVP lagi pak gue pak. Dan ya pas gue mau edit ternyata suaranya cuma suara ini doang, suara gamenya doang, suara gue ngoceh-ngocehnya nggak ada. Jadi di sini ya berhubung gitu ya udah gue goreng lagi lah. Dan tapi di sini gue bakal pakai apa, jadi Razorback pak, nggak kemana-mana. Cordite gue, Cordite. Tapi di sini untungnya Cordite digratisin pak ya, Cordite sama QQ99 gitu. Dan disini tinggal pakai camo-nya aja, terus dipakein skin-nya langsung sudah jadi deh. Di sini unbarrel-nya vertikal, gue lebih suka pakai vertikal pak by the way. Di sini buat apa sih ini akurasi? Gue cobain aja setelan kayak gini pak ya. Terus kita pakai perk FMG, gue lebih suka pakai FMG fast reload kill. FMG aja soalnya FMG apa, jadi pelurunya bisa tembus-tembusnya gitu tuh lebih kuat lagi. Oke, langsung aja gue bakal ngerank lagi pak. Main ngerank pak, gue nggak tahu di sini rank kali ini gue menang apa enggak. Tapi kalau gue kalah ya maaf lo ya, soalnya gue baru main lagi, soalnya terakhir gue main tuh bulan 5 kemarin, bulan Mei kemarin, dan gue baru main lagi kemarin pak. Oke, jadi di sini mapnya ada di Nuketown. Dan ada suara sirine, gue nggak tahu kedengeran apa enggak. Dengan jelas kalau nggak kedengeran, sorry banget. Dan kalau grafiknya burik, sorry banget, soalnya HP-nya nggak kuat pak. Ini HP-nya pas-pasan dapet. Malah pakai Razor pak. Enggak. Loh, mana. Ya pak. Halo pak, maaf pak, keluar pak. Keluar, maaf ya pak. Bro, gue pengen ngasih tahu ke lo ya, buat lo yang sekiranya belum pernah ngelakuin, lo jangan pernah ngelakuin kayak gue kayak tadi pak. Serius, kenapa? Soalnya gue di sini pak ya, gue di sini. Tapi kan gue keluar gara-gara gue belum pakai si Cordite-nya. Terus gue mau mulai, terus ada tulisan gitu pak. Kamu telah dibanned karena keluar dari ranked. Dari ranked yang sedang berlangsung tersisa 3 menit lagi, gue jadi harus nunggu 3 menit lagi hingga ban dihilangkan. Oke, berhubung ya gue biar nggak nunggu-nunggu hukuman ranked tuh pak, gue di emailin pak sama Garena pak. Gue dikasih email loh pak, dikasih FT gue. Oke, langsung aja lah, buat apa gue langsung ini aja, jangan praktis pak, langsung main deathmatch biasa aja ya pak ya. Oke, di sini buset, langsung aja mulai pak, gila. Oke, di sini gue nggak tahu menang apa kalah. Oh, stealth chopper tim gue kah? Oke. Kayaknya di depan. Woi. Anda main lewat-lewat saja. Bayar ya. Anda jangan mengecek. Jangan. Oh my god. Gila. Bahaya pak. Jangan main di tengah jalan. Bahaya. Jangan main di tengah jalan. Dan di sini ada titik-titik apa tuh? Ada orang pak. Jelas pak. FBI. Lah, masih ada loh. Mana tuh? Itu titik-titik mana? Oh ini. Buset dah, gua nyariin. Kita lihat pak, lemparin. Wih. Bledar. Ayo pak. Tembakin. Waduh, Cordite gak enak banget, jarak jauh. Woi. Dar. Kena.
dia ke halang tembok. Sini, sini, sini pak, sini pak, pak ya pak, di sini pak. Oke, nah. Oke, okay. Nice. Kayaknya gue dapat gratisan. Eh, vital siapa tuh? Ada vital ya? Ya nggak, buset. Ada yang pakai vital ya, buset, enak banget. Ya, 38, gile, siap. 38, peluru gue habis. Sentry gun bisa dipindah nggak ya? Wah, gua kayak ngelawan bot, Pak. Ini bot bukan sih? Enemy contact. Di HP coba bisa ditiang gitu, Bapak, gimana ceritanya? Itu orang juga enggak bisa ngelihat bahwa disimpan di tiang coba. Aduh, benar-benar gua man. Oke, nah di sini gua udah masuk rank lagi. Jadi ya seperti yang gua bilang tadi, kalian jangan keluar dari rank sembarangan, soalnya bisa, soalnya itu ngerugiin orang ya pak ya, soalnya ya ngerugiin ya tim lawan 5, tim gua yang tadi 4, jadi ya rugi pak, lumayan gitu kan, apalagi ranking gitu pak ya, kadang bisa turun gitu kan apa si poinnya itu, jadi ya wajar lah gua di ban. Oke, okay, di sini langsung. Baik. What the fuck? Kok kalian cuma ke pepet, Bapak? Oh my god. Hehehe, Pak, Pak. Apa anda? Kok pada pakai handgun gitu sih? Woi, 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 woi. Woi, woi, pisau lu ya. Pisau lu ya. Ini apa sih ini orang serodot-serodot kakak jelas? Sini lu, sini lu. Apa sih? Kagak jelas jadi orang. Mentang-mentang punya kapak epic ya. Aduh dari samping. Mentang-mentang punya kapak apa? Senjata melee epic. Anda. Gila, pada ngapain sih? Pada pakai pisau ada questnya kah? Yuh, ada orang. Tuh, dia lagi, Bapak. Dia lagi gagal kan lu? Gua nggak ngerti apa yang terjadi di sini, nggak ngerti pak, benar-benar dah. Wow, dia lagi mau lompat, dia lagi mau lompat, sayang sekali gagal. Wow, ini orang apa-apaan sih, apa-apaan sih? Nih, lu lagi, nih nih, serodot, 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 gaplok, gua yang mati. Gue yang mati, lucu. Gue yang mati. Ayo lo, sini lo. Gile, dia balas dendam. Sekarang dia udah gak mau pisau-pisauan lagi, Pak. Oke, kita majuin, Pak. Gue gak, gue heran nih orang-orang pada. Ini orang-orang, au loh. Pada ngapain sih? Udah jelas di sana juga ada senjata bagus gitu. Serodot gaplok dulu. Aduh, kena. Nice. Aduh, gua takutnya sih ada bom lagi, Pak. Target inside. Oh my god, gua di handgun. Ini orang lagi pada misi apa gimana sih? Gua dari tadi kayak ngeremehin banget gitu ya. Tapi jago sih. Snipernya. Gua ngeri, Pak. Sniper di sini. Kadang one hit, Pak. Kadang juga kagak. Kita serodot gaplok dulu. Oh my god, hampir mati tuh kan, Pak. Hampir mati gua. Oh my god, nih orang-orang tahu lah. Gile, itu di belakang gua, depan kiri kanan, buset dikepung. Ini sunyi, tumben tidak intens gitu. Gile. Gua mau reload tiba-tiba muncul di belakangnya. Aduh, beda satu doang nih poinnya nih. Oke, okay, nice. Ini masih ada lagi nih. Gue bingung orang-orang main jadi kagak jelas. Pada di belakang gue nih ada orang nih kayaknya nih. Woi, ini ada berapa orang sih kok sepi bener? Ini main gimana? Main pada gimana? Itu kan ada sniper pak,
Lalu pak, gue manjat ini pak. Oh my god pak, oh my god pak. Gue dikekirin sniper ntar. Gitu. Bukan pak. Oh kan, gue bilang apa? Gue bilang pak. Tuh. Die. Kagak pisau, kagak handgun. Nih ada orang kan nih di sini. Ayo manjat, gimana cara manjat? Nih, sini lu. Sini lu. Oh my god. Enggak kena, enggak kena, enggak kena. Yeay! Di mana itu? Di mana sih gua pada ngendok gitu sih? Aduh. Aduh gila. Di sniper gua. Ini gimana pada ada quest-nya apa gimana? Gua bingung orang-orang main gimana dah. Woi, kaget gua. Gua bingung nih orang-orang pada main gimana dah. Bom. Ayo pak, manjat sini pak. Berkah. Biar kesannya berkah pak. Gua kesini pada kagak ada. Oh, pindah pak. Ya udah, gua kesono gitu kan. 36 pak. Ayo pak, 36 pak. 36 buset. Ini gua gak ngerti orang-orang. Buset dah itu orang kebakaran. Buset lah dia minum itu pak. Minum apa? Bensin dibotolin. Ayo masuk, gila masuk jendela aja susah pak, setengah hidup. Oke sini dulu. Ini siapa nih? Ada bunyi-bunyi pak atas gua pak. Atas gua ada bunyi-bunyi pak. Ada notif tuh. Sniper. Iya, tar dulu pak. Gua nyangkut nih pagar. Gua nyangkut. Bapak nyangkut pak. Bapak. Mak. Gua nggak ngerti nih orang-orang pada ngapain sih? Pada ngapain sih? Gitu kan? Oke. Duar, dua biji tuh. Hehehehe. Mau kemana? Nih pak, satu lagi pak. Gimana tuh? Yos, aduh nggak kena. Aduh satu lagi pak di sini pak. Satu lagi pak di atas pak. Waduh. Boleh juga tuh. Boleh juga. Hey. Yeah, menang. Kenapa ngeprank? Oke lah, lumayan. Gue bingung, Pak. Apa sih orang-orang pada mainannya pisau sama pistol? Kagak tahu gue pikirnya pada gimana. Oke lah, itu dia berhubung ya. Walaupun orang-orangnya kagak jelas kenapa, setidaknya gue MVP. Lumayan lah ya. Oke, mungkin sekitar dulu dari gue. Thank you ya, lo nonton. Dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye, lalala.